Tapi yang muncul di sisi swap ya. Waduh, serangannya itu cuy. Vicage ya, kalau nggak salah namanya. Iron Hatchet. Tuh kan. Big One, gila. Big One sudah datang, guys. Halo semuanya. What's up? Yoi, balik lagi bersama gue, The Only One, Yogi Pratama, cuy. Oke, kali ini gue bakal melanjutkan bermain Last Day on Earth ya. Sembari menunggu masuknya hari bukan hari sih, minggu ketiga, gue mau menjalankan misi season ya. Kali ini gue nggak membawa doggy, kali ini gue langsung menuju ke witch ya, karena event witch ini gue belum kelar, bangke minggu pertama witch belum kelar. Kalau untuk ngelempar pakai antidote sih oke lah, gue maklumin itu. Jika kalian nonton video gue yang sebelumnya ya, yang apa namanya, yang apa sih namanya, daily text, judulnya itu daily text ya, menyelesaikan daily text itu, gue bawa doggy dan doggy gue ternyata kampret cuy, dia yang ngekill witchnya dan gue akhirnya gagal ya. Oke, seperti yang kita lihat di hari ketiga, dimana 3 hari lagi bakal rilis untuk minggu ketiga ya. Tugas-tugasnya apa saja, dan kita nanti bakal bertemu stranger atau orang asing yang ketiga ya, orang asing yang ketiga. Oke, di sini kita langsung menuju ke TKP. Gue langsung mau ngekill witch, kampret, kesel banget gue, anjir, bangke emang. Oke, langsung ya, kita masuk. Oke, kita sudah sampai. Oh my god, gue harus minum dulu, makan dulu. Sepertinya dia bangkit lagi ya, bangkit dari kubur ya. Oh enggak cuy, ininya tetap hancur. Hey, kabur, kelilingin dulu. Oh my god, dia manggil anak buah dong. Tapi yang muncul di sisi swap ya. Waduh, serangannya, waduh. Wow. Gak lucu anjir, mati karena ketusuk, bangke. A few moments later. Yo, sini lu, kampret. Manusia kampang, ngeselin banget. Nih witchnya ngeselin loh, bener loh. Eh salah. Oke, sekarang kita beradu lagi ya. Mamam nih. Manggilnya pasukannya di sisi swap, sialan. Ayo sini lu. Lu jangan di bawah 80 aja nyawa gua. Kan? Jangan gelak, kampret. Oke, dia muncul guys. Sekarang gue pakai ini ya, nggak pakai scar ya, tadi udah mulai mau habis loh. Oke, nice, sekarang golok. Oh gila. Oh, berhasil gue cuy. Oh, akhirnya. Mamam nih. Anjir lu ya. Akhirnya gue berhasil menyelesaikan misinya. Oke, gue mau ngambil ini gue ya. Oke, nice.
Gua ganti baju dulu. Terus oke. Oke, ya sekarang kita menuju ke ini ya, ke tempat di mana itu yang ada salju-saljunya, guys. Gila, men, gua hampir kalah gua. Untung. Jago ininya. Ya. Oke, guys, sekarang kita menuju ke ini ya, ke hutan apa namanya? Frosty Backwood ya. Di mana di sini gua mau mencari copper ore ya, copper ore. Copper ore itu berguna buat ini, buat bikin apa sih? Namanya copper bar ya. Dan harus memakai baju anti dingin ya, karena di sana kenapa? Wow, men, sangat dingin sekali, cuy. Oh ya, gua harus menyiapkan ini ya. Ini aja pistol. Kenapa itu ada frosty backwood lagi, apa namanya? Ada plotter, frozen plotter sama num zombie ya. Num zombie. Sekarang kita sudah sampai ya. Di sini saya akan mencari farming chopper ore. Di mana ya, chopper ore itu hanya ada di zona ini ya, zona salju ya. Dan gua harus ganti grafik dulu, agak putus-putus soalnya, ke low aja ya. Karena ke ultra nggak kuat. Nah, ini kan agak lancar dikit, agak landai gitu. Oke, kita langsung ngendap-ngendap dulu ya. Nah, ini yang gue bilang ada 6 zombie, dan 6 zombie paling bangke sedunia. Dia bisa ngeheal loh. Oke, kita menyisirnya lah, jangan langsung ke tengah dulu. Langsung ke sini ya. Apa? Ke tepi-tepi dulu ya nyarinya. Waduh, waduh, waduh. Isinya zombie-zombie sangar nih. Dan kalian kesini harus memakai baju anti dingin ya, yang dimana bikinnya dari kulit-kulit rubah itu loh. Ah, kan ada yang bisa jalan tuh. Tuh, oh gila, emang zombinya berbeda, guys, di sini tuh. Terus dia chopper ore itu berbeda juga. Dia agak berwarna merah kalau nggak salah itu. Oke, di sini ada rabbit warp juga ya. Nah, itu dia, ketemu. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan chopper ore ya. Kita farming dulu. Oke, setelah ngebunuh witch, gue harus farming ke sini dulu, cuy. Gila, emang nggak lama sih. Tuh dapatnya cuma satu, karena kenapa konten kreator kebanyakan kita itu jarang farming ini, mending nyari aja gitu. Karena ya gini, dapatnya cuma sebiji gitu. Ya syukur-syukur cuma dua. Mending farming oak dah, masih menghasilkan. Tuh. Dan dia nggak bisa pakai sembarang palu, palunya harus iron fix ya, yang pakai dari mana, bikinnya dari besi itu, kayak kapak itu loh, kapak yang iron fixed ya, kalau nggak salah namanya, iron hatchet, itu kan big one. Gila, big one sudah datang, guys. Big one dimanapun ada, cuy. Emang bangke. Sialan, sialan. Gue udah duga Big One-nya datang. Dia tuh di mana aja, di pokoknya di zona merah tuh ada, mau di oak juga ada. Bangke sih, kampret. Oke, kali ini gue pulang dulu ya. Gue pulang dulu. Gue mau mengambil sesuatu soalnya. Guys, kita kembali memakai jangan memakai ini ya. Oke. Kita pulang dulu, kenapa? Gue mau menaruh barang, terus gue mau melawan Blind One ya. Sama mengambil kode bongkar Alpha hari ini. Menang kan? Menang kan? Oke, gue lupa passwordnya 71447. Oke. Kita sudah sampai di bongkar Alpha. Seperti biasa, dia harus memakai kode. Oh, nice. Dan di brankas gue sudah banyak ya. Oke, kita langsung masuk. Karena kenapa di locker gue banyak barang? Karena gue kalau di base suka lupa, anjir, bawa ini. Gue malas bolak-balik aja gitu untuk persiapan ke bongkar Alpha juga gitu. Jadi kadang di sini gue udah persiapan. Sebenarnya tips juga buat kalian, kalau kalian diserang rider gitu loh, gara-gara mungkin gak ngasih barang ya, atau barangnya jelek, mungkin dia jadi ngambek.
dia bakal nyerang base kalian. Kalian bisa manfaatin locker bunker alpha ini atau bunker berapa buat naruh barang ya. Oke, sudah tertebas. Oke, kita langsung aktifkan saja. Oh my god. Nah, ini dia kegunaan floppy disk ya. Floppy disk ini bisa didapatkan di orang ini ya. Ya, ini dia. Oke, sudah ada koordinatnya, tapi gua mau ngelawan Blind One dulu. Oke. Iya. Kita ngendap-ngendap saja. Blind One-nya itu ada di lantai 3, guys. Oke. Tertusuk kau. Oke, kita ambil dulu. Oh my god, nice, lumayan dapat kartu. Buat dikumpulkan. Langsung ke lantai 3 ya, lawan Blind One ya. Blind One bangke, Blind One bangke. Sialan kau. Untuk pemula newbie, kalau kalian melawan Blind One bisa hoki, biasanya dapat rewardnya seperti kepala dia ya, dan itu bisa dipajang di base kalian. Karena kenapa? Sangat mantap sekali, boy. Oke, sepertinya di bunker alpha tidak ada lagu-lagu gamenya ya, setahu gue ya, udah dihilangin. Kalau zaman dulu gamenya tuh lagunya tuh seperti ini, seperti apa? Seperti di zona. Oh, udah ada. Gue kira udah dihilangin. Aku kira sudah dihilangkan, boy. Janin lomi, hampir ku mati, gak lihat nyawa, untung gak jadi mati, guys. Nah, ini yang harus diambil nih. Oke, itu buat ngumpulin reward ya. Kayaknya gua harus pakai ini, cuy, karena ini musuhnya lumayan berat. Dan gue lupa harus menggunakan yang namanya self healing ya. Di sini nggak bisa pakai auto. Auto cukup di bunker berapa saja. Kalau gue pribadi, oke. Toxic splitter sama ini ya, yang tukang meledak, tukang bom gue manggilnya. Oke, di cancel aja seperti itu ya, biar dia gak ngeluarkan parasitnya. Parasit kampret namanya, cuy. Dudut dudut. Oke, di sini gue pakai ini ya. Dudut dudut. Dudut dudut. Karena turret harus memakai M16 atau AK ya. Karena kenapa? Kalau nggak gitu susah, cuy. Oke, ini yang gue butuhkan buat buat bikin turret atau memperbaiki turret yang rusak ya. Jadi parknya diambil, lumayan dapat ini. Oke, ini taruh aja lah. Oke, nice. Oke, sekarang ganti pistol lagi ya. Turut turut, turut turut, turut turut. Perlu kalian ketahui di sini Frenzy Jay-nya bisa lari anjay, hati-hati ya, makanya ya kalau belum bisa wall trick hati-hati. Oh my god, nice, very nice. Oke, udah bisa lewatnya, gak ada turret soalnya. Oke, di sinilah letak Blind One-nya, dan di sini ada mayat peneliti ya. Oke, sudah terbuka. Di sini gua mengelawannya memakai ini ya. Oh, ho ho ho. Dipakai scar dulu, cuy, jangan nafsu. Ayo serunduk aku. Oh, kalian kalau kena serunduk dia langsung mati walaupun nyawa full ya. Cepat kali, gila. Cepat kali, cepat kali.
Oke, kita seru, kita lawan lagi ya. Oke, dia makan, pencet belnya biar dia nggak jadi ngisi nyawa ya. Terus kalian ke sini, kenapa? Nah, ini bel satunya. Oke, dia cuma bisa dua kali heal ya, sama kayak The Witch. Makan ini kampret. Oh my god, ganti scar dulu biar jalannya agak cepet dikit ya. Senjata Rambo mah beda cuy. Gak bisa makan kau. Ayo sini, 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 sini. Oh, hampir gua salah. Gak ada tai-tainya blind one anjir. Eh, buruan. Menang kan? Easy peasy cuy. Tuh, lumayan. Aduh, lumayan rewardnya cuy. Oke, begitu ya caranya ya. Ini gue mau pakai tadi minigun. Soalnya gue bingung, minigun udah banyak gak kepala apa di box gue. Jadi gue bingung mau makinnya gimana. Yaudah, gue pakai buat lawan blind one aja gitu. Oke, gue mau ngelawan Frenzy Giant di sini ya. Frenzy Giant kampret. Gue pulin dulu. Ayo lari lu, lari lu, lari lu, lari lu. Oh my god. Serem cuy dia bisa lari itu. Mana gebukannya kuat lagi. Oke, sudah menang ya. Blind One-nya sudah mati. Ya kita balik dulu dan gue mau mengambil floppy disk lagi apa? Item yang ada di ini ya, di koordinat floppy disk itu ya. Bisa dua, dia bisa box, bisa dapat box, bisa dapat infected box. Yang infected, yang box terinfeksi itu harus menggunakan yang namanya acid bed ya. Karena kenapa di situ kalian harus merendamnya dulu, kalau enggak wah enggak bakal bisa dibuka cuy. Itemnya juga bagus-bagus sih kalau untuk box terinfeksi itu loh. Oh my god, langsung cus. Oke, langsung kita kasih ya di sini ya. Sini kau. Ini ambil nih, ambil, ambil. Dan ambil. Oke, lumayan buat naro-naro barang gua. Sekarang tuh lagi lagi musimnya lagu-lagu lucu anjay. Tudut-tudut ayan lu mami ana no pampa. Oke ya, di sini gua keausan kampret. Oke ya, gua naruh barang-barang dulu ya. Oh, sini penuh, gua lupa. Oke, gua balikin dulu nih semuanya. Sama masih full dura, sayang juga aku. Oke, untuk ini di sini. Oke, nice. Oke, kita langsung menuju ke koordinat disknya ya, di mana kita mengambil itemnya di sana juga ya. Enggak usah lah, pistol aja. Oke, langsung choose now. Untuk kalian ketahui, floppy di sini lumayan langka cuy dibandingin yang lain ya. Bayangin aja kalau kalian sudah bisa mendapatkan item seperti floppy disk, buat nimbun senjata itu kesempatan makin banyak. Karena kenapa, gua juga dari sini juga lumayan dapatnya. Dari buka kupon
kuning, merah, hijau, terus apa namanya, dan segala macamnya, terus segala macam senjatanya itu banyak. Sama di sini juga tambah ini ya, hitung aja berapa. Kadang hoki-hoki lu dapat Milkor sama Scar gitu ya, yang paling kuat lah senjatanya gitu. Cuman Milkor kampretnya bisa apa ya, senjata bermata dua sih menurut gua. Gak cocok untuk melawan zombie yang lari ya. Seperti pas Bitter atau Toxic Splitter, yang ada kalian kena apa? Kena ledakannya sendiri gitu. Lawan Big One aja pakai itu berbahaya, pakai Milkor. Walaupun efektif tapi berbahaya. Udah ditabok kena bom Milkor, mati kalian. Cuman yang gue sayangin ATP itu 2 tahun baru liris, dan gak tahu ya sama yang lain ya, sama helikopter gak tahu kapan lagi. Helikopter kayaknya bakal secepatnya dirilis deh. Kalau kalian menonton film lagi, iklan Last Day on Earth-nya, dulu ada tuh yang dimana advertising-nya atau iklannya itu ada dia lantai 2 anjir. Tapi sekali dimainin, oh my god, aku tertipu. Oke, ini dia ya. Oke, gue nggak dapat kali ini yang namanya infected box-nya. Gue dapatnya yaitu yang biasa ya. Ayo yang biasa. Dan kita lihat, kita buka. Anjay, selalu ada yang menghalangi ya. Kampret. Oke, kita unboxing dulu ya. Sekalian unboxing apakah isinya gitu loh. Gue penasaran cuy. Oh, Milkor cuy. Gue emang hoki banget tangan gue nih. Gila. Cuy, ini baru namanya mantep cuy. Armor tentara gue bawa lah pasti. Ini gue bawa. C4 gue bawa cuy. Oke, ini gue bawa. Gue lupa bawa samurai ya anjay. Oke, ini langsung 18 ya bendeknya ya, lumayan. Mesin pasti gue bawa, mesin mah. Blueprint gak usah ya, gue udah banyak soalnya. Sama ini pasti. Terus ini gue ngecek ganti ini aja. Nanti gue ambil lagi ya. Dan bisa dapat chopper roll di sini tanpa harus farming. Chopper roll-nya 9, gila cuy. Oke, untuk sementara sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support gue sampai sekarang. Terima kasih juga buat teman-teman gue yang selalu support gue, buat kalian juga. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye semuanya. Yuhuu, over here.